Alhamdulillah sudah selesai sholat tarawih. Nah, ini ada di halaman Masjid Al-Akbar, rame banget. Rame banget, pokoknya Masjid Al-Akbar ini rumahnya semua umat muslim di Surabaya yang mau menjalankan ibadah,
terutama di malam bulan Ramadan tuh sholat tarawih selalu ramai setiap hari, apalagi ini udah masuk 10 hari terakhir ya, ini ramai banget di sini. Kita bisa lihat di sini ini pelataran Masjid Al Akbar, kalau malam bagus banget, ada air mancur yang nyala lampu warna-warni, jadi ini bisa jadi orang-orang beristirahat setelah sholat tarawih sambil nanti mungkin bisa lanjut beribadah lagi, tadarus, baca Al-Quran, sambil banyak yang sampai nanti subuh beribadah di Masjid Al-Akbar ini. Jadi khususnya di 10 malam terakhir itu banyak yang ya, jadi sampai diatur untuk acara Qiyamul Lail diatur mulai jam 1 dini hari ada tausiah zikir, kemudian jam setengah 2 sampai jam 3 ada sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat. Jadi siapapun warga Surabaya dan sekitarnya bisa langsung datang ke Masjid Al-Akbar. Ini kita agak jalan keluar dikit. Di sini agak gelap, tapi ini ramai banget. Ada anak-anak kecil juga mainan di pelataran. Ada banyak orang tua juga yang menemani anak-anaknya beribadah di Masjid Al-Akbar. Ini ramai banget pokoknya. Kita coba jalan agak jauh. Nah, ini kalau dari depan tampaknya seperti ini. Bagus banget ya kalau malam. Oke, jadi ini tadi kita sholat tarawih di Masjid Al-Akbar tanggal 23 Ramadan. Cukup rame, ini rame banget sih, termasuk rame banget karena udah 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu biasanya memang rame banget. Jadi buat teman-teman yang mau ke Masjid Al-Akbar ini enak banget dibuat beribadah. Kita bisa seharian di sini, mulai dari buka puasa, bisa buka puasa di sini juga disediain, atau bisa juga cari menu buka puasa lain di sekitar Masjid Al-Akbar itu juga banyak banget. Kemudian lanjut sampai sholat tarawih, kemudian juga sampai nanti sholat Qiyamul Lail, sampai sahur juga di sini sekitar Masjid Al-Akbar ini banyak yang jualan makanan juga. Jadi pokoknya 10 malam terakhir di bulan Ramadan di Masjid Al-Akbar ini cocok banget buat kita ningkatin ibadah. Bisa 24 jam di sini pokoknya. Tempatnya juga luas, kita bisa istirahat di mana-mana di luar masjid tentunya. Kalau mau tidur juga boleh di halaman masjid. Kalau di dalam khusus untuk beribadah pastinya. Di sini juga ada panitia untuk zakat fitrah juga ada. Jadi yang mau bayar zakat juga bisa langsung ke sini ya. Nah, ini ada panitia zakat fitrah di sini, posko ZIS, bisa langsung di pelataran depan Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan di sebelah kanan ini untuk ahwat, untuk jamaah wanita di sebelah sini.
Jadi untuk jamaah wanita juga luas banget tempatnya. Bisa leluasa beribadah di sini. Kalau mau baca Al-Quran ini udah disediakan banyak sekali. Udah sampai di pelataran parkir Masjid Al-Akbar. Buat yang bawa motor, mobil itu bisa banget di sini. Parkirannya luas, nggak terlalu rame sih. Oke, mungkin sampai di sini dulu video hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk menambah informasi tentang Masjid Al-Akbar di Ramadan 2023. Semoga nanti bisa ada kesempatan lagi untuk berkunjung ke masjid ini, dan buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini boleh banget, silahkan. Di sini pokoknya enak banget buat beribadah. Sampai jumpa di video lainnya.